Masih bersama si Bintang. Jangan lupa like and subscribe Basin Channel. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang. Mungkin masih situasi PPKM. Talem. Inilah celoteh si Bintang. Ada ini gambarnya di sebelah depan. Bentar ya. Oke. Cukup ramai. Suasana di jalan sore-sore cukup membuat kita lebih fresh dalam menjalankan sesuatu. Halo. Iya, enggak apa-apa. Halo, Dek. Nah, inilah si Bintang. Suaranya cetar membahana ini. Halo, Kak. Kak, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Nah, ini si kakak ini. Ini si kakak ini sekarang sudah mulai masuk sekolah. Besok pun sudah masuk sekolah lagi. Alhamdulillah, pelan-pelan tapi pasti ini sekolah sudah mulai dibuka, termasuk si Bintang. Si Bintang ini juga sekolah, tapi mungkin dalam 1 jam atau 2 jam. Inilah suasana menjelang maghrib, cukup ramai juga, tepatnya di hari Minggu. Kita akan membuat konten untuk suasana di jalan. Jangan lupa like and subscribe Maisin Channel, komen juga saran dan masukan, mungkin bisa membuat Maisin Channel lebih berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe mohon ini jalannya ada yang berlubang, teman-teman. Mungkin suasana ini akan merindukan yang bagi subscriber yang mungkin masih di perantauan. Saya doakan semoga selamat dan tetap menjaga kesehatan. Nah, inilah suasana petang, cukup ramai. Ini efek dari PPKM yang cukup mungkin agak ketat tempo hari. Jadi hari ini mungkin ada kelonggaran, bukan dibuka tapi ada kelonggaran. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Jalan-jalan sore hari. Mungkin inilah suasana yang cukup membuat kita lebih berpikir positif. Selepas kita ditahan daripada PPKM, PPKM, kita mungkin mengurangi aktivitas yang semestinya. Suasana petang. Ini adalah hari Minggu, Minggu petang. Mungkin suasana memang selepas, bukan selepas lah, ini masih dalam tahap percobaan PPKM, mungkin dibuka tapi belum semualah, masih beberapa bagian. Ini suasana pun cukup ramai, pelan tapi pasti. Halo, Dek. Hai.
suasana petang menjelang maghrib. Mungkin untuk merindukan yang masih di perantauan, inilah suasana di jalan. Mungkin membuat kita selalu merindukan kampung halaman. Suasana cukup redup. Dari pagi mungkin agak mendung, sampai siang hari panas pun sebentar, dan sampai petang, sampai hari ini, sampai detik ini pun masih mendung juga. Tapi tidak hujan. Mendung tidak berarti hujan. Jangan lupa like and subscribe Mesin Channel. Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe. Jalan-jalan sore hari masih bersama Mesin Channel. Suasana yang cukup ramai. Ya, tetap berhati-hati di jalan. Mungkin inilah untuk membuat suasana lebih fresh, lebih menyejukkan. Selepas kita diterpa pandemi, semua jadi suasana tidak menentu. Inilah sudah mulai ada kelonggaran. Semoga saja pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih yang sudah subscribe dan selamat berjumpa lagi bersama Mesin Channel di lain waktu. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.